dalam rangka berbagi kebahagiaan di bulan penuh berkah sekaligus memperingati Hari Kartini ke-143 pada 21 April 2021, Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Peduli berbagi sembako kepada cleaning service, security, petugas kebersihan, dan honorer di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Paket sembako yang terdiri dari beras, gula, telur, minyak, dan lainnya diserahkan secara simbolis oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenak Riau, Haja Rosnimar Mahyudin, didampingi Wakil Ketua Haja Siti Ahiria, dan diikuti oleh pengurus lainnya. Rosnimar Mahyudin yang ditemui usai acara menyebutkan Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenak Riau Peduli yang digelar bersempena dengan Hari Kartini dan Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah merupakan program tahunan. Ini merupakan wujud kepedulian dengan sesama yang berasal dari donatur atau pegawai Kanwil Kemenak Riau dengan harapan dapat menebar senyum dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Selain itu, dengan peringatan Hari Kartini ke-143 dengan tema Mari Perkuat Peran Perempuan Menjadi Bagian dari Solusi Melawan Pandemi COVID-19, diharapkan mampu memberikan spirit bagi Kartini-Kartini Kementerian Agama untuk menjadi tokoh wanita pejuang bangsa, baik bagi keluarga maupun lingkungannya.